Hai 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 para makhluk hidup semua. Beberapa waktu ini ramai diperbincangkan tentang LGBT di dunia media sosial Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya ada loh khalifah atau pemimpin sebuah kekhalifahan Islam di dunia yang juga berorientasi LGBT atau lebih tepatnya gay? Tentu saja hal ini terjadi sudah di zaman dahulu, di saat masih ada sistem kekhalifahan di dunia ini. Tanpa mengurangi rasa hormat pada beliau-beliau yang sudah memimpin kekhalifahannya pada masanya. Inilah tiga khalifah Islam yang ternyata berorientasi seksual gay. Fakta-fakta ini diambil dari sebuah kitab yang ditulis Imam Suyuti. Khalifah Al-Watsiq bin Al-Mutasim Billah. Khalifah dalam sejarah Islam pertama yang ternyata berorientasi gay adalah Khalifah Al-Watsiq bin Al-Mutasim Billah. Dalam sejarah tertulis bahwa Al-Watsiq sangat mencintai budak prianya yang berasal dari Mesir, disebut bernama Muhaj. Rasa cintanya yang mendalam bahkan membuat Al-Watsiq pernah membuat surat atau syair cinta pada Muhaj. Syair yang ditulis juga bukan syair biasa, tentunya hal ini menjadi kontroversial terlebih Al-Watsiq merupakan seorang khalifah. Meski memiliki orientasi seksual yang gay, Al-Watsiq tidak pernah dieksekusi karena hal tersebut. Di akhir kehidupannya, Al-Watsiq wafat karena sakit yang ia derita. Khalifah Al-Amin bin Harun Ar-Rasyid. Imam Tabari juga menuliskan khalifah lain yang memiliki orientasi seksual gay. Khalifah tersebut merupakan Khalifah Al-Amin bin Harun Ar-Rasyid yang memiliki hubungan dengan seorang pelayan istana atau Kasim. Kasim yang Khalifah Al-Amin cintai merupakan seorang pria bernama Kausar. Hubungan mereka pernah tercatat dalam sejarah Imam Tabari dan Imam Suyuti. Khalifah Al-Amin tidak menyukai perempuan atau budak wanita, ia justru mencintai Kasimnya. Ketika wajah Kausar berdarah, sang khalifah langsung mengusap wajahnya dan melantunkan syair. Dalam syairnya, Al-Amin menyebut Kausar sebagai Qurrata Aini yang berarti si penyejuk hati. Seperti Khalifah Al-Watsiq, Al-Amin tak pernah dieksekusi karena orientasi seksualnya. Dia wafat dalam perang saudara melawan adiknya ketika memperebutkan tahta. Dalam perang tersebut, pasukan adik Al-Amin, Mamun, memenggal kepala Al-Amin. Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik atau Al-Wahid II. Khalifah dalam sejarah Islam yang ternyata gay berikutnya adalah Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Imam Suyuti meriwayatkan bahwa Al-Walid II suka meminum kham atau minuman yang memabukkan. Al-Walid II juga melakukan liwat atau hubungan sesama jenis. Khalifah yang satu ini kemudian mati karena terbunuh dalam pemberontakan sepupunya sendiri bernama Yazid. Al-Walid II tidak pernah dieksekusi karena perbuatan seksualnya tersebut. Nah itulah tadi tiga khalifah Islam pemimpin dinasti kekhalifahan Islam pada zamannya yang ternyata adalah seorang gay. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang patut untuk dicontoh ya para makhluk hidup. Semoga video ini menambah informasi pengetahuan bagi kamu semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.